Rumah Sakit Pelni memiliki luas lahan sebesar 62.601 meter persegi dengan lokasi yang mudah dijangkau menggunakan berbagai transportasi umum. Rumah Sakit Pelni memiliki fasilitas pejalan kaki di mana patient safety dan kenyamanan pasien menjadi hal yang utama. Rumah Sakit Pelni memiliki ruang terbuka hijau seluas 26.601 meter persegi. Paving block seluas 850 meter persegi. Grass block seluas 250 meter persegi. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat datang di Rumah Sakit Pelni. Di usia Rumah Sakit Pelni yang ke-100 tahun, kami berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Pelni, yaitu sebagai tempat terbaik untuk proses penyembuhan dan teman terpercaya dalam pelayanan kesehatan. Serta dalam lingkungan yang hijau akan membantu proses penyembuhan bagi setiap pasien dan keluarganya. Adanya pohon buah-buahan yang mempercantik keindahan taman. Terdapat poster dan standing banner berupa ajakan untuk selalu melakukan penghematan air. Karyawan di Rumah Sakit Pelni akan pentingnya menjaga lingkungan dengan melakukan gerakan Go Green. Rumah Sakit Pelni mengganti kusen kayu dengan menggunakan kusen aluminium. Penggunaan bola lampu LED sebagai bentuk implementasi hemat energi. Kami menggunakan keran dengan sensor tangan sebagai bentuk implementasi penghematan air yang terpasang di toilet pengunjung. Serta dilengkapi dengan stiker untuk memberikan edukasi penghematan tisu demi menjaga kelestarian pepohonan. Rumah Sakit Pelni memiliki dua instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik, bertujuan untuk memastikan limbah cair yang dibuang ke perairan kota sudah dalam keadaan aman bagi lingkungan dan tidak akan mengakibatkan pencemaran air. Pengelompokan sampah di Rumah Sakit Pelni terdiri dari sampah infeksius dan non-infeksius. Rumah Sakit Pelni sudah beralih menggunakan cat ramah lingkungan. Kami juga mengembangkan produksi tanaman sayur organik dengan memanfaatkan pupuk kompos yang kami olah sendiri dan juga sekam bakar sebagai media tanam. Tersedia TPS limbah domestik, B3, dan infeksius, wall garden seluas 12 meter persegi, adalah hasil dari pupuk kompos Rumah Sakit Pelni yang diimplementasikan di tanaman-tanaman yang ada di Rumah Sakit Pelni seperti yang ada di sekitar saya. Lubang biopori sebanyak 154 buah yang tersebar di seluruh area rumah sakit. Teras garden seluas 25.870 meter persegi. Spanduk dilarang merokok tersebar di berbagai tempat sebagai pengingat untuk mematuhi peraturan larangan merokok di rumah sakit. Dulu Rumah Sakit Pelni bekerja dengan menggunakan banyak kertas dan film ronsen.
Kini dengan digitalisasi, Rumah Sakit Pelni sudah banyak melakukan perubahan cara kerja dengan paperless. Semakin banyak kebutuhan kertas, artinya semakin banyak pohon yang akan ditebang. Dengan paperless, kami peduli akan lingkungan.